Hasil semifinal, China Open 2024, hari Sabtu, 21 September. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Cina, Wang Hongyang, dengan skor 17-21 dan 18-21 dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Wang Hongyang akan melawan pemenang antara Kunlavut Vititsarn atau Kodai Naraoka. Di semifinal ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin harus kalah dari ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 14-21 dan 22-24 dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Goh Zifei, Nur Izzuddin akan melawan pemenang antara Ong Yusin, Teo Ei, atau Hi Jiting, Ren Xiangyu. Di semifinal ganda putri, Li Wenmei, Shang Shuxian berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Jia Yifan, Zheng Yu, dengan skor 21-17 dan 22-20 dalam durasi 57 menit. Di semifinal ganda putri, Li Yijing, Luo Sumin berhasil mengalahkan ganda putri Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong, dengan skor 21-12 dan 21-14 dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Li Wenmei, Zhang Shuxian akan melawan sesama ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Li Wenmei, Zhang Shuxian. Di semifinal tunggal putri, Wang Zi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-15 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Di semifinal tunggal putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan seniornya sendiri, Akane Yamaguchi, dengan skor 22-20 dan 21-15 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Wang Zi akan bertemu Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 0-0. Di semifinal ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya harus kalah dari pasangan Cina, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 16-21 dan 15-21 dalam durasi 58 menit. Di pertandingan semifinal lainnya, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie berhasil mengalahkan pasangan Cina, Cheng Xing, Shang Qi, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Goh Sun Huat, Lai Shefon Jemie akan menghadapi Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, perempat final sesi kedua akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai ganda putri yang mempertemukan dua wakil Cina, Li Wenmei, Shang Shuxian, dengan Jia Yifan, Zheng Yu. Rekor pertemuan 0-0. Selanjutnya di partai ketujuh, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin akan melawan Goh Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan 0-0. Di partai ke-8, Wang Hongyang akan melawan tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Rekor pertemuan 2-2. Di partai ke-9, Ong Yusin, Teo Ei akan melawan ganda putra Cina, Hi Jiting, Ren Xiangyu. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Hi Jiting, Ren Xiangyu. Dan Kunlavut Vititsarn akan melawan Kodai Naraoka. Rekor pertemuan 4-3 untuk keunggulan Kunlavut Vititsarn.